Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Abang Pon, janjinya Abang Beh, hari ini di Asta, persis di samping kantor kita nih, di Betawi Lab. Aye David Armawan dari Ormas Betawi Bangkit, bersama Langkah Bumi. Ini ada Neng kita nih, siapa Neng namanya Neng? Fanny, satunya lagi? Michelle. Wah, Fanny dan Michelle. Neng, bisa dijelasin sedikit Neng, Langkah Bumi Neng. Kenapa Neng tertarik pagi-pagi di hari Ahad udah ngos-ngosan nih nongkrong di sini? Ya, Langkah Bumi ini adalah ya, bersama antara Bumi, Rajmarkat, okay. Market.com, okay. Tengkolan sama Liberty, ya. Buat bikin Langkah Bumi ini. Jadi ini bisa dibilang satu proses yang berkelanjutan dari pengolahan sampah ya Neng ya? Benar. Jadi sampah itu dipilah, dijadiin produk-produk gitu kan, udah gitu dijual, daur ulang. Nah ini yang bikin perusahaan-perusahaan gede nih ya, jadi bagian dari CSR-nya juga ya Neng ya? Dahsyat, luar biasa. Nah sekali lagi, nah kalau ini kemungkinan UMKM-UMKM atau pengrajin-pengrajin khususnya kita nih, masyarakat Betawi intinya itu berkesempatan untuk ikut serta ya, misalnya bisa berikut serta langsung milah-milah sampahnya, digiring ke tempat yang untuk bikin kerajinannya gitu ya. Contohnya banyak nih. Iya, sebenarnya ada banyak sih. Nah, kalau Michelle sukanya apa nih, Michelle? Aku sih paling pas. Jadi dari apa aja tuh ya, sampai bikin tas, bikin perkakas. Ntar kita tanya nih sama mandornya nih, Bang Arga juga. Bang, mari dikit Bang. Nah, ini saudara kita, Bang Arga. Dibuka sedikit maskernya Bang. Makasih Neng. Bang, sedikit coba ceritain nih, apa sih sebenarnya nih kegiatan yang pada hari Ahad ini? Jadi kegiatannya itu di sini langkah kecil dari kami untuk menjadi sesuatu hal yang besar gitu. Mulai dari sampah, bahwa sampah ini sekarang bisa diolah menjadi bahan-bahan yang sangat bagus. Setahu Ane kan emang ini skema ekonomi yang berkelanjutan nih. Betul. Jadi kagak ada tuh sampah yang mubazir gitu. Betul. Apalagi abang buru Ane tuh Bang Haji Iping kan tuh yang di Sungai Ciliwung ya kan, yang di Pesanggerahan tuh kan. Kerjanya emang udah ngebersihin sampah-sampah dulu dah tuh. Karena SK-nya udah dari langit tuh kalau kata beliau, kalau Abang Gulani ngomong. Nah, kalau ini bisa dijadiin duit lagi ya, Bang ya? Bisa. Jadi kita dari Blibit dari ada kategori namanya Galeri Indonesia. Yeah. Ini memang khusus untuk produk-produk UMKM. Jadi itu memperlakukan UMKM kecil itu sampai yang besar gitu. Ya, ini cakep nih. Kita kudu harus saling mendukung nih. Mau itu kita punya aplikasi lagi ya kan? Tapi harus saling mendukung nih. Siapa yang paling bermanfaat ya? Nah, kalau kita bilang tuh fasto bikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sekali lagi Abang Ko, Cakin Ababe, hari ini nih, hari Ahad. Ini tanggal berapa nih? Tanggal 13. 13 November ya. November. Udah enggak berasa tuh, Masya Allah. Tahun Masehi, kita lanjut lagi lihat langkah membumi. Jadi ini satu langkah yang dilakukan oleh beberapa perusahaan online. Nah, kita ini dari Ormas Betawi Bangkit, dari channel YouTube Betawi Bangkit, kita sebarin nih apa-apa yang kebaikan. Pokoknya yang positif kita dukung, benar nggak Pak? Betul. Sekali lagi, coba dideketin Neng. Ayah sedikit mulai dan sedikit akhiri dengan sedikit pantun. Di atas daratan ada gunung, di atas gunung ada langit. Buat kita semua para pencinta alam, jangan pada bingung karena SK kita udah turun dari langit. Benar ya Bang ya? Betul. Kesempatan hanya milik Allah. Kalau ada kesalahan milik kami, ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya.
sekitar kita. Oke. Okay. Di lingkungan rumah, kantor. Ini plastik begini nih. Iya. Bisa jadi. Jadi rumah, jadi material bangunan seperti di bawah ini. Nah ini. Ini plastik ini isinya di dalam. Plastik dalam, nah material ini mau kita gunakan bangun rumah nih di sini nih. Oh, nah, nah rumah siapa yang mau kita bangun? Tentunya bukan rumah orang yang punya ya, nggak ada. Bisa dibilang ini Pak. Kalau di itu, bukan kuat itu kan, kuat itu Pak. Nah, ini bisa menahan tekanan banyak sekali besar. Nah, rumah yang kita bangun bukan rumah orang Belanda, bukan rumah orang kaya, tapi rumah yang kita bangun di sini nanti, ya kan, rumah untuk warga miskin yang ada di Kecamatan Lauk, Tangerang. Oke. Dan gitu. Ini bentuk dari CSA juga ya, Pak? Betul, bentuk dari CSA. Donasi, profit pada perusahaan yang duitnya kelebihan, bisa ngurangin pajak juga, benar kan ya? Nah, ini benar-benar satu bisnis yang murni untuk sosial nih Bang. Betul sekali Bang. Bang, mungkin ada 1-2 patah kata sebelum kita akhiri ini sedikit. Ya, gitu. Harapan kami sih bisa ikut serta di dalam pembangunan rumah ini. Caranya gampang kok sebenarnya. Selama di Asta kita punya barang ini. Oh, oh ya, yang ini Bang. Ya. Ini sama ini. Dari sampah juga sama. Tapi kalau ini bukan plastik, ini sampah kopi. Oke. Ini yang bakal dilelang ya? Ini bakal dilelang. Hasil lelangnya untuk bangun rumah. Oke. Jadi partisipasi teman-teman nih yang nonton ya di sini bisa mengikuti lelang ini. Oke. Itu sih, Bang. Lelangnya mulai dari 5 juta ya? 5 juta, Bang. Tapi ada selain anjing ini, ada lagi di sebelah tengah. Ya. Itu macam-macam ya? Macam-macam. Oke. Nanti bisa di-scan di sana. Bang, ini makasih banyak. Terima kasih juga. Sekali lagi, Abang Po, Jantingnya Babe, Ayah dan Sudarmawan dari channel YouTube Betawi Bangkit, Ketua Umum dari Ormas Betawi Bangkit, di bawah naungan Bamus Betawi 1982, di mana Ketua Umum kita Bang Haji Odi, Sekretaris kita Bang Haji Muhammad Ihsan, Sekretaris Majelis Adat kita Imam Besar MPR Kiai Lutfi, dan Tong Haji Bintara Faya sebagai Ketua Majelis Adat kita. Di sini kita berpartisipasi nih, di samping kantor kita, di kampung kita. Bagaimana nih, tanggung jawab sosial dan lingkungan ya Bang ya? Betul Bang. Oke, Abang Po Jantingnya Babe, kita akhiri dengan sedikit pantun nih. Burung nuri, burung terkubur, kalau ini binatang mati jangan sampai nyemplung ke sumur. Kita kudu mulai hari kita dengan bersyukur ya Bang ya, yep. Agar hati kita menjadi makmur. Terima kasih Abang Ko Cacingnya Babe, sekali lagi kalau ada kesalahan itu milik kami, kesempurnaan hanya milik Allah. Ihdina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po Cacingnya Babe, Ayah David Darmawan, Ketua Umum dari Betawi Bangkit. Alhamdulillah nih, kita diajak lagi ngurusin acara online dan offline kewirausahaan sosial Ormas kami Betawi Bangkit dengan di lingkungan kami di Asta Mall di samping Betawi Labs. Abang Po Cacingnya Babe, di sini kita belajar nih gimana perusahaan-perusahaan melakukan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Mau itu di mall, mau itu di mana, dari level manapun, kita udah harus berbuat. Sekali lagi, Abang Po Cacingnya Babe, sebelum ayah ngibing, ayah kasih tahu dulu nih dengan sedikit pantun. Kalau dibilang, di atas daratan ada gunung, di atas gunung ada langit. Buat kita semua, para pencinta alam dan pegiat UMKM Betawi, jangan pada bingung karena SK kita udah turun dari langit. Abang Po Cacingnya Babe, sekali lagi, izinkan ayah. Kita bisa lihat bagaimana peranan dari semua institusi, semua pemangku kepentingan dalam memilah sampah. Sampah yang tadinya barang kurang berharga, kita bisa jadikan satu elemen dari ekonomi sirkular. Bisa jadi barang lagi, bisa jadi batang buat rumah, bisa jadi barang-barang lagi produk UMKM. Pokoknya semua bermanfaat. Terima kasih sekali lagi Abang Po Cacingnya Babe. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kalau ada kesalahan milik kami, ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.